Pelaku tindak pidana perdagangan orang, Jerusna, akhirnya dapat ditangkap oleh polisi di Bandara Hang Nadim, Batam, Kamis kemarin. Jerusna sendiri ditangkap penyidik Polda Kepri lantaran terlibat dalam kasus perdagangan anak di bawah umur asal Flores, Nusa Tenggara Timur sebagai pembantu rumah tangga. Ya, memang untuk tersangka JR, hari Kamis kemarin tanggal 9 Agustus 2018, tepatnya pukul 16.30, yang bersangkutan telah diamankan dan dilakukan penangkapan di Bandara Hang Nadim. Yang bersangkutan datang tiba dari Jakarta, kemudian oleh penyidik di Treskrim Um dilakukan penangkapan, dan sekarang sudah dilakukan penahanan di Rutan Polda Kepri. Menurut Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga, tersangka Jerusna saat ini sudah diamankan di Rutan Polda Kepri. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.